anakku semua kelas 8F. Hari ini tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran IPA. Nanti mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, tak lupa Ibu selalu pesan pada anak-anakku semua untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu gunakan masker ketika keluar dari rumah. Ibu cek untuk kehadiran PJJ pada hari ini. Ini Ibu cek ada dua siswa yang tidak hadir, yaitu satu Fermila, ini ada gambarnya tapi orangnya tidak ada. Mana ini nanti dicek, ini mesti selalu seperti ini ya untuk Fermila. Kemudian untuk Abdar, ini juga tidak hadir untuk hari ini. Mungkin ada yang tahu, Kristiani? Di mana, Nak? Oh, enggak punya HP. Oh ya sudah, enggak apa-apa kalau tidak punya HP. Nanti Ibu akan tidak lanjuti untuk home visit. Nanti Ibu minta tolong kepada Kristiani ya, Nak, untuk menemani Ibu. Nanti kita home visit ke rumahnya. Kristiani tahu ya rumahnya ya? Oke, nanti setelah PJJ IPA ini selesai, nanti kita ke sana. Tapi dengan diizinkan oleh orang tua dulu ya. Oke, untuk absen sudah selesai. Anak-anakku, mari kita lanjutkan untuk materi hari ini. Untuk yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan gambar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kemudian kalian juga buka untuk buku paket halaman 60. Le, selali datangannya si Toto ya, Le ya. Yes. Mau sarapan toh? Oh, nak pun sarapan. Iya, selali ingin tanya diminum sih, begini. Terus dagangan Toto sing rapi ya, Le ya. Toto sing rapi. Ingin nak jajan apa, nak dodol keliling. Sing hati-hati. Rasa isen ya, Le ya. Minta aja mah kau yang ini, kau nak kompo. Sing penting ayo semangat. Ibu ya tak boleh, ibu tak ewai, ibu tansah bantu apa yang jadi sakal tangan. Saya penting rasa isin, apa yang dilakoni, ayo dilakoni bareng-bareng. Nuh ya Le ya, ibu tak makan sih, ya entah ini ditotong. Oke, ibu naik datang beli yang hati-hati ya Le ya. Ya, ibu makan sih ya Le ya. Ini apa kan ibu? Iya mbak, apa mama maaf ya. Dan gue sih keselera aja mak. Ini lah mau apa Bu Rifat sih. Assalamualaikum Bu Rifat. Oh nje, nje lara, salam Ibu Ipon Mila. Terus nanti Wala, ini wampung lo gugah lo jane. Oh nje, nje segera kalau bangunkan niki mau niku jane sak derenge kula gue niki mau pun kula gugah. Lah kok tibake malah mboten sekolah. Oh nggih Bu, matur suwun sanget. Oh nggih, waalaikumsalam. Oh, jane lali. Mil. Oh lah, kok malah tidur lagi loh. Lah tadi sudah dibangunkan loh. Kok malah tidur lagi? Bu eh ditelepon Bu Rifat. Ayo bangun melek-melek. Wah, wow, kamu gak pernah ikut pelajaran toh? Tadi mulai nih udah ikut terus tiduran lagi. Ya sudah ikut sekolah kok ketiduran terus piye toh? Ayo kamar mandi sih. Raup sih. Wes apa urung? Jadi ke pelajaran. Bu E ditelepon Bu Rifat. Mila gak pernah ikut pelajaran. Oh, lah wong anggar minta kuota weh. 50.000 5 hari kok minta terus kok malah gak ikut. Ikut ya Bu. Ndi bukti ini mantan. Kata Bu Rifat gak ikut. Wah lah mau ikut tak dibuka terus ditinggal tidur ya podo bae. Piye. Ayo cuci muka gak ikut. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ini dah. Mandikan. Ini. Baik, saya kan ambil. Nambah damel, nambah ini 2 tis. 2 tis?
Oh, Bu Farmila. Bu guru home visit nang rumahmu iki. Kon kontrak ya, ya? Nggih. Heeh, serapopo. Ki mau tak kon ngetarke Kristiani, kan cedak omahmu karo Kristiani to. Oh, kaitane karo saya kan pembelajarannya online, PJJ. Nah, PJJ kuwi kok privat perhatikan kuwi atau absen? Atau absen, tapi kok tugas-tugas ngumpul ke terus ya, Lea? Itu kalau saya pulang dari sekolah, kalau ada catatan itu, saya bagikan ke Abler. Oh, jadi tanya-tanya sama Abler? Ya, oh, kok tugas-tugas ya? Abdernya ke rumah saya, gitu. Kok terus nggak bisa rampung di titik ini? Iya. Terus dikumpul ke... Ini kegiatanmu apa, Le? Kalau jualan, Bu. Oh, kayak jual apa? Ini. Apa kok bawa sendiri? Dodol ini, gini. Nggak. Bukan apa-apa lagi? Nggak. Oh, ya lah, ya, anak ini ya. Tapi tetap nganggo masker lah ya. Nggak. Kok nak konjol jam pira lah ini, Ki? Bukan mesti, Bu. Ini kerjaannya pun rampung. Pun. Jadi kan nak ditinggal ibu, terus dodolan. Nggak. Kayak sore ngantuk, oh no. Nggak. Waalaikumsalam. Ibu, leh. Ibu. Nggak. Atau bu guru. Oh, nggak, Bu. Monggo, Bu. Tole, kalau bu guru tole. Gitu. Sekedar Bu. Ya, mau repot-repot ya, Bu. Boten, pinarak niki. Nggih. Yo yo ngapunten nggih, Bu, nggih. Wonten napa niki wonten kira-kira kalih niki Kristiani sepindah niku silaturahim. Nomor kalih niku mewakili pihak sekolah, Bu. Ngapunten niki untuk Mas Abrar. Untuk pembelajaran online saat ini kan online Bu karena ada pandemi niki nggih. Ini kan online dan niku kok enggak pernah absen, tidak pernah absen. Tapi saya Bu putrane niku walaupun enggak absen, tugas-tugas niku dititip nggih. Nek Kristiani ndek ya. Jadi tugas niku nggih dikerjakan, tapi cuma tidak absen. Nah niku kula mriki niku nanglet nek kok bocah niki kegiatane nopo? Teng dalem gak niki mau kayak sadean, kayak yo sampai peram ya, Bu. Tak jadi ini Bu. Memang tole niki kayak nggih sanes napa nggih benten kali rencang-rencange janipun niku nggih kepengin kados rencange gadah HP, kayak saged sinau nderek PJJ. Ini nyuwun ngapunten nggih Bu nggih wong nggih larene. Pripun dereng gadah HP Bu, nyuwun ngapunten sanget. Niki nggih nembe celeng-celeng mugi-mugi mengke saged tumbal, saged sinau kados rencang-rencange nggih niki direwangi bakulan ngeten niki nggih untung Bu larene mboten isina. Nggih, sampun sekap semanten nggih Bu. Ngapunten nek niki wis dadi repot, dadi kaget ya ten niki namung perwakilan saking pihak sekolah memastikan Mas Abdul niku kok enggak absen untuk PJJ niku kegiatannya nopo ngeten-ngeten dalem nggih. Sampun sanget nggih aku resan iki. Nggih, men pamit Bu Guru kali Kristiani. Nggih, mugi-mugi Mas Abrar dados arek kang pinter soleh ngeten nggih. Nggih, kan men pamit nggih Bu. Nggih, monggo monggo Bu. Nggih, assalamualaikum Bu. Bu. Sampeyan Bu kula ajeng dodolan. Oh iya, hati-hati ya Le ya. Dodolane sing hati-hati. Bik rasa isin nggih. Ya monggo dodolanmu mari Le ya. Aku mau dodolan. Masuk. Ya. Apa? Ya ngabim no padek nek kowe ngopo? Mbok iki dituku to. Cici dur regane. Kira-kira piro iki? Cici dur. Assalamualaikum. Kesel ora? Kesel. Ah, dimimik sih.
Kayak biar nih daganganmu gimana? Alhamdulillah. Oh, turah, rapopo turah sidi. Kayak biar hasilnya? Lumayan. Gak lagi? Iya. Gak, lau kan no yuan. Ya, bang, jalani. Weh, alhamdulillah ya leh ya hasilnya lumayan, bang. Dilepok ke. Ya, sidik-sidik rapopo deh, gue biasa rapokan. Sanggup tumbas HP ya leh, kan gue kena. Lalu pelajaran mana? Oh iya leh, sih gimana? Ibumu ibaran untuk bayaran gisan. Kek, ya, timbuk ke, sitek ya leh ya, telepok ke, goyimbo, goyimbo. Eh, muka-muka kurang ada suwe kek. Bisa tumbas HP ya leh ya. Amin. Iya leh, jalanannya leh, sampai pohon. Lumayan. Saya kan ya. Rapopo yole ya, saya kan yole ya. Heeh, ya sampeyan kan kena tinggu melu pelajaran. Nah, kita cukup bianu le. Cukup le? Nggih. Nah, engko sore ya, engko sore ditumbasne nggih, engko sore ditumbaske, kek muka-muka besok wis iso melu pelajaran. Nggih, amin. Amin. Iso kaya kancane melu pelajaran nggih. Nggih. Yole. Ya, bisa tumbas HP. HP-nya kena jimbo, orangnya rapopo dadang lu suka ande. Ya, HP yang mau tenang aja. Orangnya jimbo, mau saya ten kok. Ya, alhamdulillah. Ini mau nolai, urup nolai. Ya, kayaknya HP mulai. Yes. 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 Bisa melu pelajaran ya, Le, ya. Bisa melu pelajaran, mulai dulu. Sekolah yang sregep. Ya, sekolah yang sregep. Muka-muka besok jadi bocah yang sukses. Amin. Yang sregep, bijinya ape. Aja kaya ibumu ya, Le, ya. Udah dibatur. Pokoknya besok bisa menjunjung derajat orang tua, bisa jadi kita semua guna ya. Selamat pagi anak-anakku kelas 8F. Kita mulai pembelajaran hari ini ya, Nak. Oke. Hari ini Bu sangat senang sekali karena ada yang spesial. Kenapa? Karena kelas 8F hari ini full. Absennya full. Ini April sudah ada, sudah ikut PJJ. Sudah ikut Zoom ya. Oke, selamat ya, Nak ya. Semoga dengan HP yang baru nanti belajarnya tambah rajin ya. Amin. Alhamdulillah iso podo kancane.